Hai, assalamualaikum. Jadi video kita kali ini adalah meriak game meriak, yaitu trailer terbaru daripada Jurassic World dengan bertajuk kecilkan itu Dominion. Jadi teman-teman masa kita react sama-sama trailer ini. Wih, macam cowboy pula. Wih, cowboy pula ni. Stalut pun jadi cowboy sudah. Ada anaknya, si Blue ni kan? Yang si Blue ni kan? Sebelum ni kan? We can't keep her here forever. If they find out one of us is here again, we gotta protect her. That's our job. Humans and dinosaurs can't coexist. We created an ecological disaster. But you can put We're racing to make extinction of our species. That's another plane, right? Not exactly. Why do they always have to go bigger? Jadi itu dia react untuk trailer Jurassic Park Dominion. Jadi terlalu banyak surprise lah, orang bilang pasal. Orang bilang ada pun macam aktor lama dari Jurassic Park pun balik, macam Raptor ada berevolution, berevolusi. Di Blue pun ada anaknya. Apa lagi cerita? Macam T-Rex tu pun kira macam setiap movie dari Jurassic Park pun bang makan ada. Kadang-kadang jadi cameo, kadang-kadang jadi hero. Jadi dia T-Rex tu memang tak boleh kalau tak ada. So di logo pun memang tulang T-Rex pun di logo tu. Jadi bosan tu sikit pasal tema old actor ni kan, macam pelakon-pelakon lama kembali ke movie asal mereka. Macam aku perasan mula benda ni daripada Spider-Man No Way Home. Tapi pandai sikit. Kalau Spider-Man No Way Home pandai sikit, macam orang bawa dari dunia lain ke dunia MCU. Itu kira logik lah kan. Ada pula ni macam Matrix, tambung saganya, macam tamatkan saganya. Adalah macam lebih kurang bila ni macam Ghostbuster, walaupun ada yang sudah meninggal, hanya CGI. Macam Star Wars, kita lihat Skywalker kembali. Jadi di Jurassic ni kita tengok kembali lagi dia dengan si kolektor. Jadi tanggal 11/6 baru keluar. Lama lagi. Di luar keluar tu light dia. Itu saja kita punya react untuk trailer Jurassic World Dominion. Jumpa di video akan datang. Hey guys, terima kasih kerana sudah menonton. Dan yang sudah subscribe, terima kasih juga. Dan yang belum subscribe, sila tekan butang subscribe di bawah tu. Dan tekan butang lonceng untuk dapat notifikasi video-video baru. Dan yang belum like, sila like. Dan yang belum follow Instagram, sila follow Instagram. Link ada di description. Itu sahaja. Jumpa di video akan datang. Bye.